Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, mabro. Oke, di video kali ini saya mau share mod Boost ID ya guys ya. Sebenarnya untuk mod yang saya share ini sudah rilis 1 minggu yang lalu kalau nggak salah. Tapi ini requestan teman-teman subscriber ya. Jadi di video kali ini saya kabulkan, saya share buat teman-teman semua. Oke guys, sebelum kita lanjut ke reviewnya, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman ya guys ya. Kalau sudah subscribe silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian gitu loh guys ya, biar rame, biar banyak yang nonton. Oke, langsung saja kita review mod Truk Giga Bos Galak. Mantul. Langsung saja, ini saya di Cirebon ya guys ya. Dan ini dia modnya ya guys ya, mod Isuzu NMR71 Bos Galak. Wis, ini di channel officialnya Bos Galak itu saya sudah nonton ya guys ya. Dan ini modnya itu persis sekali, mirip sekali seperti truk di dunia nyata. Langsung saja di sini ada tulisan Rebreka. Siapa sih yang gak kenal Rebreka ya guys ya? Karoseri yang sudah terkenal menduniawi di Indonesia ya, dengan karoseri yang sangat keren-keren. Nah, di sini ada tulisan Jatiteng apa guys. Dan di sini ada tulisan Mark Design Art nih. Ini nanti kredit lengkap livery sama modnya saya cantumkan di deskripsi video ya guys ya. 100 mod free, jadi buat teman-teman yang mau download langsung download aja. Link downloadnya ada di deskripsi video. Dan di sini ini judul modnya itu disamakan untuk official Bos Galak di dunia nyata ya. Jadi di sini logonya itu ada YouTube-nya Bos Galak Official Black Avante, dan di sini menggunakan bumper Avante. Mantul ya guys ya. Kita lanjut ke kanan. Kalian bisa lihat di sini ready to race ya. Apakah Anda siap untuk balapan? Ini kita mod gahar, mod keren kita ya guys ya, maksudnya di dunia nyata pun kita truknya truk gak main-main gitu loh guys ya, mod truk yang sangat mendewa gitu bos. Oke, di sini lanjut, di sini bumpernya menggunakan bumper minimalis ya, pagar tipis-tipis semi mantul ya. Dan di sini kalian bisa lihat full strobo ya guys, full strobo. Jadi ini teman-teman yang suka strobo-stroboan, kinclong-kinclong, klip-klip, ini cocok sekali modnya ya guys ya. Di sini ada tulisan apa guys ya? Banter. Tuh. Banteri Aban. Gak iso maca guys, sumpah. Yang tahu silahkan komen ya guys ya. Ini tibanya tulisannya apa? Lanjut di sini pantau CCTV. Masih dalam pantauan CCTV Indonesia. Bos Galak Official Lumajang. Lumajang apa ki? Milenial truk. Wes, berarti ini truknya dari Lumajang ya. Mungkin yang tinggal di Lumajang bisa memberikan info tentang truk ini. Di sini lanjut di belakang ini saya download yang terpalnya segitiga, apa ada varian lain saya kurang tahu ya guys ya. Dan ini ada vektor sedikit ketutupan terpalnya karena ini terpalnya segitiga ya guys ya, tapi tidak masalah, tidak membuat problema. Di sini ada tulisan Putri Parents, bener gak guys ya? Penerus, Putri Penerus mungkin guys, ini Putri Penerus. Di sini ada tulisan Mark Design Art Purti Alkarima ini guys ya. Dan di sini kalian bisa lihat ada action aksesorisnya, gantungan. Mantul. Nah, ini lampunya sudah full modifikasi. Lanjut kita ke bak kiri ya guys ya. Nah, lenter. Di tulisannya juga ada Bos Galak Official lagi. Dan ini yang putih tulisannya apa guys ki? Lentera ya guys ya, Lentera Aro. Oh oke guys, aroma atau arabi. Wes pokoke ya guys ya. Di sini tulisan Smart Truck Experience and Lifestyle. Mantul. Smart Truck Experience and
and lifestyle. Pokoknya kuwi. Lanjut kita ke sini ada tulisan Starlight dan di sini ada tulisan Lumajang Mark Design Lebrika. Sponsor-sponsornya ditempelkan di taruh di depan pintu ya guys semua ini. Oh, enggak semua ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam kabin, kita cek animasi ya guys ya. Animasi pertama langsung saja kita gas kendes. Oh, di belakang ternyata guys ya. Ini membuat memuat mengangkat atau ini cabai ya guys ya. Animasi pertama mantul, lanjut animasi kedua. Eh, ternyata karena ada satu variasi ya variannya. Dan ini animasi keduanya itu merubah terpalnya ya guys ya. Yang semula segitiga kalau diaktifkan menjadi terpal kotak. Iya. Yeah. Ini buat teman-teman pecinta terpal-terpalan ini cocok sekali. Lanjut animasi ketiga. Des. Wah, ngel ki apa ki? Walalalalah. Ternyata animasi ketiga mengangkat bumper bagian depan. Jadi ini spesial buat hidrolik-hidrolikan ini cocok sekali ya guys ya. Bumper depan terangkat semua kanan kiri. Bos, ini namanya bos galak. Langsung saja kita cek wiper. Des, des, wiper berfungsi, lampu berfungsi, jarak jauhnya juga berfungsi di bagian fog lampnya. Dan di sini kalau kalian lihat ya, ini strobonya nyala semua ini kalau malam, mantul sekali. Langsung kita cek transmisi. Transmisinya pasti 6 guys. Wah, dan benar sekali, 6 transmitter di 6 transmission ya di dalam mod truk bos galak. Oke, langsung aja kita gas tipis-tipis. Kita cek sound dan cek suspensi. Ini apakah cocok buat oleng-olengan ya untuk teman-teman pecinta oleng? Apakah cocok sekali? Langsung aja kita gaskan. Ini saya di Cirebon. Oke, tarikannya lumayan enteng ya guys ya. Di awal-awal enteng ya. Wes gak apa-apa wes. Oke, begini penampakannya ya guys ya. Motro Giga bos galak. Mantul, apakah bosnya galak guys? Untuk modnya ini ada PW-nya, nanti saya cantumkan di deskripsi video. Wes, kalian bisa lihat suspensinya sangat empuk sekali ya guys ya. Suspensinya centul-centul, peh 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 peh. Amit pak, amit pak, amit. Oke, langsung saja silahkan menggunakan headset atau headsfree. Kita langsung cek sound ya guys ya, agar kalian mendapatkan pengalaman pendengaran sound mod truk terbaik. Langsung saja fokus, saya keraskan ya guys ya. Oke, ini suaranya dari luar. Suaranya ngesos guys, tapi smooth gitu loh. Tekstur-teksturnya smooth. Oleng cak. Ini bos judulnya galak, ini harus shooternya juga galak bos. Lah 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 lah. Kegalaan nak ngene iki, kegalaan guys, kegalaan. Ayo kegalaan. Kita lanjut ke dalam kabin, kegalaan des. Ya, terakno pisan los. Terakno pisan, ayo. Terakno pisan, amit pak. Oke, kita ke dalam. Kalian bisa lihat esen-esennya ini. Gantungannya dadu ini bergoyang ya guys ya. Nah, di bagian dalam kabinnya ada gantungannya juga goyang, mantul. Dan di sini yang di belakang juga goyang guys ya, aksesorisnya pokoknya mantul sekali. Langsung download aja mod free ya guys ya, mod free, ini mod free ya bos galak official. Oke, yang mau nonton truk aslinya langsung aja kalian searching di channelnya bos galak official ya guys ya. Ini sudah terkenal sekali truknya buat angkut-angkut cabe. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk review mod truk Isuzu NMR71GB bos galak requestan subscriber kita, dan saya share buat teman-teman semua. Status mod free ya, jadi buat yang mau download langsung download aja, link downloadnya di deskripsi video. Kredit mod, kredit delivery saya cantumkan di deskripsi video. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.